Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ini saya mau berbagi tips cara sambung susu. Ini sambung susu nangka merah. Pasti kalian belum dengar, teman-teman, nangka merah seperti apa. Ini kemarin sih nggak sempat saya video buah hasil buahnya. Ini bekas buahnya. Jadi teman-teman, kalau mau sambung susu itu dari indukan yang sudah berbuah. Jadi kalian bisa yakin bahwa indukan itu sudah berbuah. Nah, gimana hasil sambung susu itu dia bisa, orang biasanya banyak yang dicari sambung susu, karena sambung susu itu lebih batangnya lebih tua dan indukan yang udah pasti. Nah, seperti itu. Jadi saya akan menyontohkan bagaimana cara sambung susu nangka merah. Semua sih jenis bisa, nangka merah atau nangka cempedaking atau mangga gitu, semua bisa sambung susu. Bagaimana cara sambung susu itu yang hasilnya bagus dan indukannya udah pasti, jadi cepat berbuah. Jadi banyak orang yang cari yang sambung susu. Kita langsung aja bagaimana cara sambung susu. Kan saya contohkan seperti ini. Ini harus dibelah. Lalu batang bawahnya yang ukuran gini. Kebetulan saya ngambilnya yang ukuran besar tadi karena di atas sulit. Kalau untuk di video batangnya seperti ini, kita seset seperti ini sebelahnya. Nah, seperti ini. Jadi kalian kalau mau coba silahkan, tapi sambung susu ini sangat kerjanya sangat ekstra sekali, karena mesti bikin rak. Kalau enggak ya bisa kalian gantung di mana aja. Mungkin saya nyambung. Nah, lalu kita masukkan ini.